Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, di sini kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga semester 5. Pada malam hari ini memohon bantuan waktu dari ibu-ibu untuk menjadi partisipan dalam kegiatan Metaplan Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan Masyarakat Integrasi. Sebelum memulai diskusi, lebih baik untuk kita semua memulai kegiatan dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Kami persilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Baik ibu-ibu, kita akan memulai diskusi pada malam hari ini dengan perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Irda Bilatifa. Di sini ada teman saya Faradilah Amalia, Aprilia Dwi Ayu, Andi Aziz Effendi, Hilma Ulia, dan Cinta Ainur. Untuk selanjutnya, saya mempersilahkan kepada ibu-ibu untuk memperkenalkan diri. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Latifah. Monggo Ibu. Perkenalkan, nama saya Latifah Dwi Kusumaning Mei. Ya, dari desa apa nggih Ibu? Dari desa Karangpakis, Kapuh, Jombang. Nggih. Selamat datang Ibu. Mungkin bisa dilanjutkan ke Ibu Kusmiati. Perkenalkan, nama saya Ibu Kusmiati dari Kerapak Kerapak Kandua Mojo Kerapak Tembelang Jombang. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut ke Ibu Eti. Monggo Ibu Eti. Mohon maaf. Oh iya, unmute. Maaf, tak unmute. Nama saya Eti Siswati Ningsih. Saya dari Desa Sentul, RT 1, RW 1. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin bisa dilanjut ke Ibu Sri Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Rahayu dari Desa Mojokrapa. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin bisa dilanjutkan ke Ibu Rini. Monggo Ibu Rini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Yuli Purwanti. Saya dari Mojokrapa, Jombang. Baik, terima kasih Ibu Rini. Mungkin bisa dilanjutkan ke Ibu Lili. Dereng ya Ibu Lili. Lalu Ibu Lili, apakah ada? Masih kendala ya. Dilanjut ke Bu Ernawati. Halo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernawati dari Desa Pulau Rejo, Kecamatan Tembelang, Jombang, Mbak. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu. Mungkin dilanjut ke Ibu Lili, sudah ada nih Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Bu Lili Muksinawati, Taman Pengojo Tembelan Jumat. Baik, terima kasih Ibu. Oke, selaku Ibu Kader. Mungkin ada yang belum, Ibu Siti? Ibu Siti, apakah ada? Iya. Yes. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Mustafiul Mu'arifah dari Desa Pulau Gedang, Tembelang, Jombang. Baik, terima kasih Ibu-Ibu semua. Selamat datang di kegiatan kami pada malam hari ini. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktu untuk memberikan pendapatnya dalam kegiatan Metaplan pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan apa itu Metaplan. Metaplan itu adalah salah satu metode untuk mengkonfirmasi kebenaran masalah dan juga mencari solusi masalah melalui pendapat para partisipan Metaplan. Adapun tujuan dari Metaplan pada malam hari ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan Ibu mengenai ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan di wilayah kerja Puskesmas Tembelang, Kabupaten Jombang. Sedangkan peraturan pada malam hari ini yang pertama, boleh slide-nya nggih. Untuk yang pertama, partisipan dimohon untuk menyalakan. Yang kedua, partisipan yang tidak sedang mengutarakan pendapat dimohon untuk menonaktifkan mikrofon. Yang ketiga, partisipan dimohon untuk fokus pada kegiatan dan tidak memainkan HP atau gadget lain selama kegiatan berlangsung. Yang keempat, partisipan dimohon untuk aktif memberikan pendapat masing-masing dan sesuai dengan realita yang terjadi. Yang kelima, partisipan dimohon untuk menjaga ketertiban dengan tidak mempengaruhi dan menyalahkan pendapat dari partisipan lain. Yang keenam, partisipan dimohon untuk memberikan jawaban dalam satu kalimat, bukan kalimat ganda atau yang memiliki makna pilihan. Maksudnya menyatakan jawaban dengan kata hubung dan atau. Yang ketujuh, semua pendapat dari partisipan akan dikumpulkan dan dikelompokkan, dijemput oleh kami para mahasiswa. Baik, mungkin dari peraturan tersebut ada yang perlu ditanyakan Ibu-Ibu, ada yang kurang jelas? Sudah jelas, Mbak. Ya, baik kalau sudah jelas. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama nih Ibu-Ibu. Nah ini, menurut Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan ASI eksklusif? Mungkin ada yang mau berpendapat? Monggo. Itu Bu, saya Bu Eti. Oh, siapa? Bu Rini. Ya. Boleh Mbak Irda. Iya, Bu Rini, monggo. ASI eksklusif itu ASI yang diberikan ke bayi dari umur 0-6 bulan. Baik, terima kasih Bu Rini. Mungkin ada yang mau memberikan jawabannya. Ibu Eti, iya, monggo Ibu Eti. Ya. ASI eksklusif kalau menurut saya adalah ASI yang diberikan oleh seorang ibu pada bayi sejak bayi itu lahir sampai dengan berusia 6 bulan dan tanpa asupan apapun. Jadi tidak, kalau menurut saya tidak ditambahi dengan apapun, hanya ASI tok sampai 6 bulan. Itu baru disebut dengan ASI eksklusif. Itu menurut pengetahuan saya. Gitu Mbak. Oke. Oke, baik sekali Bu Eti. Mungkin ibu-ibu yang lain ada yang mau berpendapat tentang apa itu ASI eksklusif? Monggo. Menurut saya ASI eksklusif adalah
ASI yang langsung dari ibu, bukan yang formula, itu saja. Oke, terima kasih Ibu Kusmiati atas jawabannya. Mungkin ibu-ibu yang lain mau memberikan pendapat? Ya, betul. ASI eksklusif adalah ASI untuk anak usia ya, dari lahir sampai 6 bulan dan tidak ada makanan lain, hanya ASI, itu saja. Ya, terima kasih Bu Sri Rahayu atas jawabannya. Mungkin ibu-ibu yang lain ada lagi yang mau memberikan pendapat? Apakah ada pendapat lain ibu-ibu? Baik, kalau tidak ada pendapat lain, mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan kedua nggih ibu-ibu. Sepertinya ibu-ibu semua sependapat dengan ibu-ibu yang sudah mengutarakan pendapat tadi nggih. Baik, yang kedua, menurut ibu sekalian, apakah dampak jika bayi usia 0-6 bulan tidak diberi ASI eksklusif? Nopo nggih Bu dampaknya? Monggo kalau ada yang mau memberikan pendapatnya. Itu Mbak Irda, ada Bu Erna angkat tangan. Nggih, monggo Bu Erna, monggo. Menurut saya kalau tidak diberi ASI eksklusif itu berdampak ke daya tahan tubuh anak, Mbak. Jadi anak kurang kuat atau kurang mempunyai ya kurang sehat lah istilahnya seperti itu. Lebih baik dari ASI langsung dari ibu dan tidak diberi makanan tambahan lain sebelum 6 bulan. Okay. Seperti itu. Okay, matur suwun Ibu Erna atas pendapatnya. Mungkin ibu yang lain ada yang berpendapat tentang dampak jika anak tidak diberi ASI? Ibu Latifah mau mengutarakan pendapatnya? Iya Mbak. Ya, monggo. Menurut saya, kalau bayi nggak dikasih ASI eksklusif selama 6 bulan itu benar kata ibu yang pertama tadi, daya tahan tubuhnya itu lebih rentan dari jika bayi dikasih susu formula gitu. Atau jika diberi asupan lain itu kan lambungnya belum bisa menerima. Nggih. Matur suwun Ibu Latifah. Mungkin ada yang mau memberikan pendapat yang lain? Ya, menurut saya pertumbuhannya itu akan sangat terhambat dan daya tahan tubuhnya itu enggak kuat, sering sakit mungkin. Oke, terima kasih Bu Sri Rahayu pendapatnya. Mungkin ibu yang lain? Ibu Eti, monggo. Mungkin saya hanya bisa menambahkan sedikit dari beberapa ibu tadi sama pendapat saya tadi. Hanya saja saya menambahkan, biasanya anak bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif itu tadi, biasanya juga mengalami kadang-kadang di tulangnya berat badan anak itu pun tidak sesuai dengan tidak ideal lah, istilahnya tidak ideal. Sehingga kadang-kadang lebih kurus dari bayi yang minum ASI eksklusif itu tadi. Selain dari yang disebutkan oleh ibu-ibu di depan tadi itu, betul semua itu. Pengalaman, Mbak. Oke. Makasih, Mbak. Oke, matur suwun Ibu. Mungkin ada lagi ibu-ibu yang mau berpendapat. Monggo. Namun tidak ada yang mau berpendapat lagi. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya nih Ibu. Ya, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana kebiasaan yang ada di lingkungan sekitar Ibu sekalian terkait dengan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan? Apakah semuanya sudah mengerti, paham, dan melaksanakan tentang apa itu ASI eksklusif ataukah belum, ataukah ada tradisi yang mungkin unik di lingkungan ibu-ibu semua tentang
pemberian ASI atau makanan terhadap bayi. Mungkin ibu-ibu bisa diutarakan pendapatnya. Kalau di daerah saya, kebanyakan dikasih susu formula. Terus ASI eksklusifnya itu kalau ibunya pas waktu di rumah, karena kebanyakan ibu-ibu di sini itu ada yang jadi guru, ada yang karyawan pabrik gitu. Oh nggih, berarti berkaitan dengan pekerjaan ibu nggih, Bu? Nggih. Oh nggih. Nggih, monggo ibu yang lain ada yang berpendapat lain tentang di daerahnya seperti apa? Saya, Mbak. Nggih, monggo ibu. Kalau di daerah saya, alhamdulillah kebanyakan sudah ASI eksklusif ya, walaupun nggak full DBF gitu. Kadang itu teman-teman saya itu juga banyak yang kerja tapi dipamping gitu, jadi diberikan pakai media lain. Kadang pakai dot, kadang pakai apa pipet, kadang pakai sendok gitu, pakai gelas. Oh nggih, berarti ada upaya tetap memberikan ASI nggih Bu walaupun tidak di rumah. Iya, alhamdulillahnya gitu. Kalaupun ada yang terpaksa susu formula itu karena ibunya itu ada kendala gitu di apa payudaranya gitu. Oh, nggih. Sudah baik berarti nggih Bu. Nggih. Terima kasih Ibu. Mungkin yang lain ada yang mau berpendapat? Monggo Ibu Eti. Kalau di lingkungan saya ini memang mungkin sebagian nggih, sebagian ada yang bekerja juga, tapi beliau-beliaunya itu kadang-kadang kalau di kantor, kalau seperti teman-teman saya ya, di sekolah itu biasanya bawa seperti termos gitu Mbak, untuk memompa air susunya kemudian ditaruh di termos itu, terus kadang-kadang ada yang ditaruh di kulkas karena memang kebetulan ada, kemudian kadang-kadang dia izin untuk pulang sebentar untuk naruh asinnya tadi itu di kulkas di rumah supaya nanti bisa diberikan pada putranya tadi yang di rumah, mungkin ada yang jaga siapa, nah, nanti itu yang memberikan susunya itu kepada bayinya tadi. Jadi mungkin dia tidak bisa secara langsung memberikan pakai teteknya, pakai langsung disusui gitu sama ibunya, tidak, tapi dia menyimpannya di dalam termos. Sekarang kan sudah modern Mbak, tidak hanya di botol apa langsung di itu, enggak, sekarang kan tempat penyimpanannya kan khusus itu, ada pompanya langsung masukkan ke dalam termos seperti itu, akan masih disimpan, nanti bisa baru diberikan kepada bayinya. Kalau saya dulu, pengalaman saya Mbak, saya memang tidak bisa keluar puntingnya, jadi puntingnya tidak ada saya itu, sehingga kalau mau menyusui anak itu harus pakai apa alat bantuan yang seperti apa Mbak itu, punting itu, kayak punting itu kan ada bantuannya, kalau istilahnya ibu saya dulu itu namanya tembungan, jadi pakai itu baru nanti bisa disedot sama anak saya. Dulu itu seperti itu karena memang saya kesulitan dulu di punting saya itu, jadi pakai bantuannya seperti itu. Mungkin itu bisa jadi pengalaman mungkin. Gitu saja Mbak, terima kasih Mbak. Nggih, matur suwun Ibu. Baik sekali untuk upayanya tentang memanfaatkan juga yang sudah ada sekarang nggih, Bu. Oke, ibu-ibu yang lain mungkin ada yang berpendapat tentang bagaimana pemberian ASI eksklusif di daerahnya. Soalnya tadi saya lihat ibu-ibu juga berasal dari desa yang berbeda-beda, mungkin di daerahnya mungkin beda-beda juga bagaimana cara memberikan ASI eksklusifnya. Monggo, apakah ada yang mau memberikan pendapatnya, memberikan pengalamannya mungkin?
Sudah cukup ya sepertinya Ibu. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih Ibu. Mungkin bisa ditampilkan pertanyaan selanjutnya Mbak, nggih. Untuk yang selanjutnya, apakah Ibu sekalian memberikan makanan tambahan kepada bayi saat mereka masih berusia 0-6 bulan? Jika memang iya, apa penyebab Ibu semua memberikan makanan tambahan pada usia anak 0-6 bulan? Monggo Ibu-Ibu, ada yang mau menjawab? Mau mboten? Ibu Lili, apakah mau menjawab? Oh. Ya, ini kalau umur balita umur 0-6 bulan itu kayaknya nggak ada yang ngasih makanan tambahan. Soalnya sekarang kan sudah ada apa? Posyandu dipandu sama Bu Bidan kayak gitu apa? Pokoknya balita di umur antara 0-6 bulan harus dikasih ASI aja, nggak boleh dikasih makanan tambahan. Yeah. Terima kasih Ibu. Mungkin yang lainnya ada yang berpendapat atau menguatkan pendapatnya dari Ibu Lili? Saya Mbak. Yeah, monggo Bu Rini. Benar apa yang dikatakan Bu Lili tadi, tapi dari beberapa yang saya lihat itu ada beberapa orang ya, memang di tetangga saya, karena mungkin kondisi bayinya itu beda, saya enggak tahu ya karena apa, walaupun sudah diberi ASI eksklusif tapi anaknya ini kurang kenyang, saya enggak tahu penyebabnya apa. Itu pun pada umur ya enggak, pada waktu umur masih 0-6 bulan, sekitar mau menginjak 6 bulan itu dikenalkan makanan pendamping, artinya dikasih bubur. Jadi dikasih bubur sedikit, enggak terlalu banyak, enggak, karena anaknya ini kayaknya kurang kenyang, saya enggak tahu penyebabnya itu apa. Jadi tapi dampaknya bagaimana, tapi enggak ada dampaknya, memang anaknya ya diem, akhirnya diem gitu loh. Karena yang saya lihat kenyataannya seperti itu. Jadi dilihat dari kesehariannya memang sebenarnya kan enggak boleh sama Bu Bidan kalau harus ASI eksklusif 0-6 bulan. Tapi kenyataannya di masyarakat itu masih banyak yang mengenalkan ini apa? Makanan pendamping. Jadi artinya anak itu memang kondisinya beda-beda mungkin ya. Saya juga belum tahu. Kalau saya dulu pernah di anak saya juga seperti itu, akhirnya ya biar anaknya diem karena saya pun juga makannya sudah banyak, disedot terus ya tau, ternyata ya anaknya masih rewel, maunya gimana saya juga enggak tahu. Akhirnya saya kenalkan juga dengan bubur sun itu, tapi enggak terlalu banyak ya, mungkin setengah sendok itu mungkin diaduk dengan ini apa, air hangat. Jadi memang itu ibu-ibu kadang mungkin kerepotan juga, enggak tahu mungkin kalau misalkan ibu-ibu yang lain punya pendapat lain monggo. Mungkin itu Mbak, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Rini. Berarti kalau di sekitar Bu Rini masih ada beberapa yang mengenalkan dengan bubur nggih Bu, kalau masih kurang kenyang dengan ASI. Iya, betul. Oh nggih. Mungkin Ibu yang lain ada yang mau memberikan pendapatnya? Saya Mbak. Nggih, monggo Ibu. Kalau di daerah saya itu dulu, yaitu pengalaman saya. Dulu pengalaman saya, anak yang pertama itu saya titipkan kepada ibu karena ditinggal kerja, itu nangis terus, akhirnya diberi makanan pisang tapi ya dihaluskan. Nah, itu usia 4 bulan. Tapi di usia 6 bulan itu si bayi itu mengalami sakit perut. Terus semenjak itu saya hentikan 6 bulan berhenti pisang, tapi itu saya kasih sun tapi saya haluskan banget ya, alhamdulillah. Tapi dari pengalaman yang pertama itu, saya punya anak lagi yang kedua, itu saat
mulai lahir sampai 6 bulan itu tidak saya kasih sama sekali. Hanya ASI eksklusif tok nggih. Lah niku alhamdulillah niku sehat, ndak mengalami seperti anak saya yang pertama. Jadi ya untuk pengalaman, jadi ya harus dari usia 0 itu sampai 6 bulan harus hanya susu eksklusif itu menurut saya. Makasih. Nggih, terima kasih Bu Sri Rahayu. Berarti belajar dari pengalaman nggih, Bu. Alhamdulillah sudah paham bahwa 0 sampai 6 bulan itu ternyata ada dampak untuk anak gitu ya, Bu. Mungkin dilanjut Ibu yang lain, ada yang mau berpendapat? Monggo saya persilakan Ibu yang mau berpendapat. Ibu, kalau pengalaman sih ya, kalau masa balita saya dulu, anak-anak saya dulu, itu kan masih peraturan ngasih eksklusif terus sampai ngasih makan tambahan itu sampai 0 sampai 3 bulan itu susu aja, maksudnya ASI, baru 4 bulan itu udah makan makanan tambahan. Tapi sekarang kan ini peraturan kayaknya lain lagi ya, 0 sampai umur 6 bulan. Tapi ya alhamdulillah anak-anak saya alhamdulillah sampai sekarang. Ya alhamdulillah ya Bu. Baik, ibu-ibu yang lain mungkin ada yang mau menambahkan pendapatnya. Jika cukup mungkin dilanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ibu sekalian mengetahui pelayanan ASI eksklusif dari puskesmas? Ada eksklusif ibu berkunjung ke puskesmas atau mungkin dari puskesmasnya turun untuk memberikan pengarahan seperti itu? Monggo ibu yang mau berpendapat. Bu Erna, Mbak Irda. Oh nggih, monggo Bu Erna. Terima kasih. Untuk saya pengalaman untuk anak pertama itu memberikan ASI awal itu agak susah. Jadi pertama lahir langsung keluar itu yang keluar itu kuning, Mbak, bukan air susu. Itu memang disuruh memberikan. Kemudian susu saya ini membesar. Besar suwaket pewanas, rasanya seperti kayak mengeras begitu. Susah untuk keluar, bahkan di puntingnya itu keluar darah waktu anak pertama itu sakitnya luar biasa waktu diambil ASI-nya sama anak itu beberapa hari. Kemudian waktu itu kami tidak berhubungan dengan puskesmas, tapi dengan bidan. Waktu itu tahun 2003 awal melahirkan itu kita periksanya ke bidan, Mbak, bukan ke puskesmas. Ke bidan yang memang biasa menangani ibu-ibu melahirkan. Jadi pertama diberi penjelasan untuk memelihara supaya kalau lahiran air susu itu bisa keluar itu dengan cara dibersihkan puntingnya. Saya sudah bersihkan, tapi setelah anak benar-benar lahir, itu ternyata kendala. Jadi seperti pecah dan susah untuk keluar, itu sakitnya luar biasa, itu berhari-hari. Terus akhirnya darah itu ya tetap diemik sama anak itu sampai beberapa hari keluar ASI. Tapi kami enggak ke puskesmas. Kita konsulnya ke bidan. Jadi waktu itu akhirnya juga keluar terus ya. Kayak diberi
obat atau apa ya, sampai saya kompres itu, mungkin mbak-mbaknya belum mengalami nggih. Pada saat anak itu lahir awal, itu rasanya air susunya kita itu kayak ada ya keras seperti itu. Ternyata tidak semua ibu itu bisa mengeluarkan ASI ketika anak lahir itu. Bahkan di tetangga-tetangga itu hanya berapa kali diberikan berhenti, tidak mau keluar ASI-nya, akhirnya tidak diberi ASI eksklusif anaknya karena kendala itu tadi, ASI-nya tidak bisa keluar. Itu saya tidak tahu juga karena faktor apa atau karena kurang dibersihkan atau bagaimana. Itu pernah terjadi di saya di awal-awal, akhirnya lama-lama keluar, ya istilah bancar mbak, kalau orang Jawa itu bancar itu banyak. Semakin banyak kita mensuplai makanan yang sayur, buah, itu makin banyak yang keluar juga. Tapi tidak enaknya zaman dulu itu ibu-ibu itu melarang makan makanan tertentu karena habis melahirkan tidak boleh makan A, B, C seperti itu. Jadi tidak bisa mengkonsumsi semua jenis makanan, beda dengan orang yang sekarang. Karena orang dulu mungkin pendidikannya, nah kalau kita tidak nurut katanya kok gak nurut begitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu kita tidak bisa ke puskesmas waktu itu, ke bidan mbak, ke bidan. Bahkan waktu itu belum banyak ke dokter spesialis, baru anak kedua itu 2009 itu baru sering ke spesialis karena ada banyak keluhan ketika di dalam kandungan sampai anak lahir. Seperti itu mbak. Barangkali pendapat saya, bukan pendapat saya, pengalaman, cuma mudah-mudahan di tempat-tempat lain dengan saya seperti itu. Tapi sempat memberikan ASI lebih banyak ke anak, sambil sama itu, sama formula karena kerja juga, jadi tidak bisa banyak keluar, nanti pulang baru diberikan kembali. Selama kita tidak ada, anak-anak diberi susu formula seperti itu. Terima kasih mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Erna. Sekaligus berbagi pengalaman ya Bu. Ini teman-teman mahasiswa juga belum ada yang mengalami. Jadi untuk pengalaman kita juga. Terima kasih Ibu ceritanya. Monggo yang lain Ibu yang mau memberikan pendapat tentang pelayanan ASI eksklusif dari puskesmas. Nggih, Ibu Latifah. Kalau pengalaman saya dulu itu puskesmas itu melakukan pelayanan. Puskesmas itu melakukan pelayanan melalui bidan desa kalau di sini. Nah, kalau kan dulu saya tuh 2 hari tuh nggak keluar ASI-nya kan. Itu pakai susu formula, tapi bidannya itu bilang ini harus tetap diminumkan gitu. Anaknya itu harus tetap DPF biar untuk mancing ASI-nya biar keluar terus gitu. Sembari ibunya itu makan makanan yang bergizi kayak sayuran, daun kelor gitu. Gitu sih, Mbak. Terus biasanya sih emang awal-awal itu ada kendala yang nggak keluar, terus ada juga yang kendala payudaranya mampet gitu kan. Kalau teman saya itu payudaranya mampet itu kan sekarang ada pijat laktasi juga kan. Soalnya payudara mampet itu kadang kurang DBF sih mbak, kurang direct itu, direct pemberian ASI langsung ke putingnya gitu. Jadinya itu mampet. Kalau bisa diatasi dengan pijat laktasi biasanya. Nggih. Mungkin berarti pelayanan dari puskesmasnya disalurkan lewat bidan desa, ngoten nggih, Bu? Iya, kalau di sini gitu. Nggih. Mungkin ibu-ibu yang lain ada yang berpendapat bagaimana puskesmas memberikan pelayanan tentang ASI eksklusif?
Monggo Ibu yang mau memberikan pengalamannya terkait pelayanan ASI eksklusif dari Puskesmas. Saya Mbak, saya bisa menambahkan sedikit pengalaman saya. Kalau saya dulu bidan Mbak, karena saya melahirkan kan tahun biasanya kan ada Mbak, satu desa kan ada beberapa, dibagi beberapa posyandu. Kebetulan ibu saya adalah ketua posyandunya di situ, sehingga nanti kalau misalkan ada keluhan, misalkan mulai dari ibu-ibu pesertanya itu mengandung sampai dengan melahirkan, sampai dengan anak itu ditimbang di apapun sampai usia 5 tahun putranya itu, nanti tetap kan datang ke posyandu. Nah, selain melayani dari bayinya tadi, itu juga bisa konsultasi kendala apapun yang dialami oleh ibu itu di bidan yang datang ketika ada posyandu di satu tempat itu. Biasanya seperti itu Mbak, kalau pengalaman saya. Mungkin kalau di tempat yang lain juga ada yang sama, ada yang tidak mungkin, tapi kalau di tempat saya itu seperti itu. Jadi zaman saya dulu anu itu masih di okay. Terima kasih Bu Eti atas sharing pengalamannya juga. Nggih, ini ibu-ibu sepertinya sangat antusias sekali nggih Bu. Kami sangat berterima kasih sudah diberikan banyak cerita, banyak pengalaman dari ibu-ibu. Jadi ini bukan terkesan kami mengerjakan tugas, tapi kami juga mendengar sharing pengalaman dari ibu-ibu semuanya. Terima kasih banyak nggih Bu. Baik, untuk yang selanjutnya mungkin bisa next pertanyaannya Mbak. Apakah Puskesmas atau kader posyandu memberikan edukasi atau pengarahan terkait ASI eksklusif kepada ibu sekalian? Monggo jika ibu ada yang mau menceritakan tentang edukasi yang diberikan apa saja begitu Bu. Monggo. Ibu Latifah mau menjawab? Monggo. Ya, kalau di daerah saya sih emang program dari pemerintah juga diturunkan ke kadernya, itu emang disuruh memberi edukasi atau pengarahan itu saat posyandu. Kan ibu sama bayinya aktif itu ya kumpul saat posyandu gitu, Mbak. Jadi biasanya itu sebulan sekali kan pasti ada posyandu. Di saat itu biasanya kader atau bidan desa itu ngasih edukasinya. Terima kasih nggih Ibu. Berarti rutin setiap ada posyandu, Ibu sepertinya selalu rutin hadir nggih ini Ibu. Ya kebetulan saya juga kader. Oh, nggih. Ibu kader ternyata niki. Mungkin ibu-ibu yang lain ada yang berpendapat tentang pelayanan edukasi dari kader posyandu atau dari orang-orang di puskesmas. Kalau di desa saya
itu memang sudah ada jadwal untuk pergi ke posyandu dan memang dikasih pengarahan tentang memberikan edukasi terkait pemberian ASI eksklusi. Itu saja. Oke, terima kasih Bu Kusmiati atas jawabannya. Oke, mungkin ibu-ibu yang lain ada yang mau memberikan jawaban? Mungkin, ya monggo ibu. Ya sama, setiap rutin posyandu ya selalu diingatkan hal-hal yang penting untuk itu masih ASI apa untuk ya itu anu gimana ya penyaluran ASI apa-apa ada kendala-kendala itu selalu dibahas lah di posyandu itu. Nggih. Berarti sangat baik sekali nggih Bu pelayanan dari posyandunya memberikan solusi juga arahan nggih Bu. Nggih, terima kasih Bu Sri Rahayu atas pendapatnya. Mungkin ibu-ibu yang lain ada juga yang mau memberikan. Atau mungkin ibu-ibu sudah sepakat dengan yang diberikan ibu-ibu yang sudah memberikan pendapatnya. Ibu Erna mungkin mau. Terima kasih Mbak. Sebetulnya di posyandu yang diterangkan bukan hanya ASI kayaknya. Kalau anak-anak itu, anak kita kan sampai balita itu dipantau dengan KMSG atau menuju apa ya, atau menuju ZG. Kalau di samping berat badan juga, misalnya berat badannya di bawah garis, itu juga diberi penjelasan bagaimana cara untuk merawat putri kita, anak kita itu bisa baik, bukan hanya dari ASI-nya saja, tapi juga dari, karena kita dipantaunya sampai balita. Jadi tidak hanya, kalau di posyandu diberi penjelasannya tidak hanya di sekitar ASI. Jadi banyak ilmu yang kita peroleh, kemudian ada MPASI dan sebagainya itu. Kalau misalnya dari posyandu kita tidak bisa, itu ada penjelasan juga dari bidan, yang terutama bidan yang sering kita datangi itu, yaitu persiapan untuk bisa mendapatkan ASI maksimal itu seperti apa, itu diberi cara atau diberi buku dan wawasan-wawasan itu persiapan untuk bisa menimbulkan ASI yang baik. Sehingga ketika lahir anak-anak bisa mendapatkan langsung. Jadi kendala-kendala yang pernah dialami ibu muda sekarang, tapi kebanyakan ibu muda sekarang itu kalau ASI-nya enggak bisa keluar itu koyoke kok malah senang, soalnya wis bergantung sama formula. Kebanyakan tetangga sekarang seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan nek zamannya saya yo ASI itu ilmunya kita dapatkan dari bidan sejak dalam kandungan anaknya. Jadi ketika anak lahir di posyandu dipantau, kemudian pada saat imunisasi juga diberi tahu untuk cara merawat agar bayi kita pada garis yang normal, tidak di bawah garis seperti itu Mbak. Jadi di posyandu banyak penjelasannya dan sangat bermanfaat untuk kami. Merasa sangat berterima kasih sama petugas kesehatan selama ini, karena ketika anak lahir sampai usia kesekian itu diberi imunisasi tanpa bayar. Kita itu tinggal datang, jadwalnya kapan diberi saja, tidak pakai bayar. Jadi pemerintah sudah sangat luar biasa memperhatikan ibu-ibu dan balita di Indonesia khususnya seperti itu. Jadi bukan hanya dijelaskan masalah ASI saja, tapi banyak. Itu Mbak, terima kasih. Nggih, terima kasih Bu Erna. Berarti banyak sekali ya yang ada pelayanan dari posyandu ini. Mungkin ibu-ibu yang lain ada yang mau memberikan pendapat? Nggih, Bu Eti, monggo. Oke.
Mohon maaf Bu Eti, suaranya agak kresek-kresek. Sampun? Nggih, sampun monggo. Nggih. Saya hanya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Ernawati tadi, memang sama dengan Bu Ernawati tadi. Rata-rata bidan yang datang di pos Yandu itu selain memberikan pengarahan pada bayi, biasanya bayinya itu ditimbang dulu, Mbak. Ditimbang dulu terus dikasih kartu KMS seperti itu, kemudian dicek bayinya itu kenapa-kenapa, mungkin ada kendala atau apa itu. Nanti kalau tidak bisa di sama bidannya, baru nanti diberi surat seperti kayak rujukan gitu ke puskesmas biasanya kalau bidannya. Kemudian bidannya sendiri itu biasanya menjelaskan tentang suatu masalah atau apa yang dirasa ada kendala dalam orang-orang tersebut, itu dijelaskan langsung di depan ibu-ibu yang Ibu, mohon maaf kresek-kresek lagi nggih suaranya. Handsetnya dicabut. Oh, nggih. Enggak perlu. Nggih, apakah sudah cukup dari Ibu Eti? Tak lepas ya. Masalahnya begini. Sudah, Mbak? Jelas, Mbak? Oh, nggih, sampun jelas. Jelasin. Ya itu Mbak, saya hanya ingin menambahkan bahwasannya apa yang disampaikan oleh Bu Erna tadi hampir sama dengan pendapat saya tadi. Kalau bidan biasanya datang ke pos Ciandu, itu memang pada awalnya yang ditangani itu biasanya bayinya dulu. Terima kasih Bu. Oh ya. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya nggih Bu. Mungkin bisa ditampilkan untuk pertanyaan. Nggih, ini mungkin tadi kan ibu-ibu ada yang sudah menyampaikan tentang kendala-kendala memberikan ASI eksklusif. Dan ibu-ibu juga sudah berpengalaman tentang bagaimana memberikan solusi terhadap kendala-kendala tersebut. Mungkin bisa sharing tentang apa yang dilakukan ketika menghadapi kendala-kendala tersebut. Monggo ibu yang mau memberikan pendapat. Ya, monggo Bu Latifah. Ya, seperti saya bilang tadi kan, saya sempat ASI-nya nggak keluar selama 2 hari ya. Itu solusinya ya, ibunya itu konsumsi ASI booster gitu. Kan ada biasanya di apotek banyak kan sekarang ASI booster dengan merek beda-beda. Terus sama konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, gitu, makanan yang bergizi. Selain itu juga sering-sering DBF, walaupun ASI-nya belum keluar, itu dengan DBF itu bisa untuk memancing hormon di dalam tubuh ibu agar ASI-nya dapat keluar. Nggih. Nggih, terima kasih Ibu. Berarti pakai ASI booster nggih Bu agar bisa lancar kembali.
Iya, itu juga bisa. Sebenarnya kunci utama itu di rasa senang ibunya sih. Kayak emosi ibunya itu harus dikasihnya keluar apa. Kalau ibunya stres biasanya enggak bisa. Karena hormonnya itu mempengaruhi. Oh, enggak, ternyata dipengaruhi dari hormon juga nih, Bu. Baik, terima kasih Bu Latifah. Mungkin bisa dilanjut ibu-ibu yang lain. Monggo ibu-ibu. Mungkin ada yang mau sharing tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan saat memberikan ASI. Monggo. Nggih, monggo Ibu Lili. Nah, saya waktu itu kan ini ya ASI kan enggak keluar. Tapi sama Bu Bidan kan suruh ngasih terus walaupun enggak keluar. Pokoknya dirangsang sama di apa? Puntingnya itu kan di tarik-tarik gitu. Walaupun kadang kan bengkak. Enggak juga mesti, kalau melahirkan tuh mesti, bengkak itu mesti. Tapi terus ini, sampai saya itu dikasih, ya pokoknya makanan sayur-sayuran, sampai yang apa itu, suruh makan marning. Marning itu kan buat bancarin air susu katanya. Masih belum keluar, tapi terus apa itu FN itu loh. FN itu yang kayak Fanta tapi yang putih itu. Tapi dikasih itu langsung ini, langsung bancar terus nggak sakit. Apa susunya? Itu mungkin itu pengalaman saya untuk apa mengatasi kendala yang masalah ASI eksklusif. Ya, terima kasih Bu Lili, berarti mengkonsumsi makan-makanan yang bisa merangsang ASI kembali keluar nggih, Bu. Mungkin ada lain yang mungkin Ibu mau sampaikan dari ibu-ibu yang lain? Saya, Mbak. Nggih, monggo Ibu. Kalau pengalaman saya dulu saya kecil ya, anak saya yang nah, itu kan biasanya kalau sesar itu si itu belum mau keluar setelah sesar, jadi ya, harus gimana yo, terus mencoba, terus dicoba, walaupun kadang bayi itu sempat nangis karena ya haus karena masih belum keluar, tapi ya terus dicoba ya akhirnya ya bisa keluar. Tapi kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu kalau sesar gitu ASI tidak keluar ya sudah, mereka malah bahagia sepertinya, pilih langsung susu formula. Terus jadinya itu kan malah gimana ya, menurut saya itu malah biayanya itu malah lebih banyak dan pertumbuhan bayi itu lebih dekat sama ibunya itu kan sama ASI gitu loh Mbak. Jadi ya mbak-mbak yang belum nikah ini ya pengalaman ya Mbak ya, kalau misalkan ASI belum keluar itu ya dicoba terus dan insya Allah kita mencoba ya insya Allah bisa gitu ya Mbak, jangan putus asa gitu ya Mbak ya. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Bu, berarti terus dicoba, jangan sampai kalau ASI nggak keluar terus putus asa dan cari dari susu formula, sedangkan tadi kan ASI eksklusif itu harusnya memang langsung dari ibu agar membangun juga kedekatan dari ibu, ngeten nggih Bu. Ya, terima kasih Ibu Sri Rahayu. Mungkin ada lagi yang mau memberikan pendapatnya Ibu? Apakah ada yang mau memberikan pendapatnya Ibu?
Saya Mbak menambahkan aja ya. Iya, monggo Ibu. Untuk pemberian ASI eksklusif ini memang banyak kendalanya. Biasanya kalau untuk ibu-ibu muda, ini kan belum tahu cara memberikan ASI bagaimana. Kadang nggak sabar, karena itu tadi seperti Bu Sampa tadi mengatakan bahwa ini emosinya ibu itu nggak stabil, sehingga berpengaruh kepada ini apa ASI-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin bayi ini ada yang mengalami gangguan kesehatan sehingga tidak bisa maksimal untuk ini apa menghisap air ASI dari ibu. Itu mungkin ya. Kemudian kalau pengalaman saya dulu ya, memang kalau ibu-ibu muda ini seperti Bu Erna atau siapa tadi yang pertama memberikan ASI ke anak kita, itu biasanya kalau bahasa Jawa itu ngerangsemi. Jadi payudara ini kayaknya membesar dan seperti rasanya enggak ini apa sakit sekali dan seperti ada batunya di dalam. Jadi kita sendiri yang merasakan. Dan kalau mungkin pertama itu memang di puntingnya itu terjadi pecah-pecah sehingga kalau kita menyusuinya memang sakit seperti itu. Kemudian yang berikutnya mungkin ya ini memang harus ada pengetahuan. Kalau sekarang ini kan sudah banyak kita bisa buka di internet apa saja yang harus kita apa untuk mengatasi kendala ini apa saja itu sudah banyak di situ. Kalau kita dulu kan enggak ada. Jadi ya mungkin sarannya ya ke posyandu yang tiap bulan itu. Jadi kita sharing sama Bu Bidan kalau ada kendala-kendala seperti ini bagaimana seharusnya mengatasinya. Seperti itu, Mbak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Mbak. Nggih, terima kasih, Ibu. Mungkin sudah nggih, Bu, dari pertanyaan-pertanyaan kita. Untuk selanjutnya akan ada sesi dokumentasi nggih, Bu, foto bersama. Jadi foto bersama, monggo ibu-ibu yang belum menyalakan kameranya bisa dinyalakan terlebih dahulu. Mumpung ibu-ibu cantik-cantik malam hari ini. Mohon izin masuk, Mbak April mungkin bisa di stop share ya supaya ibu-ibunya kelihatan semua. Ya, terima kasih. Nggih, sudah dinyalakan semua. Ibu Siti apakah tidak ada di tempat nggih? Kalau tidak ada mungkin enggak apa-apa nggih. Kita langsung saja yang ada. Mungkin mbaknya yang mau meng-screenshot, monggo mbak, silahkan. Ya, itu ada chat dari Bu Siti ya. Apa, susah sinyal mbak. Gitu. Ya sudah, kalau gitu ibu-ibu semuanya sudah siap ya. Oke, kalau sudah siap, saya hitung ya. 1, 2, 3. Mas Andi, boleh dibenarkan posisinya yang benar dulu, Mas? Nah, sip. Oke, saya ya. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Mungkin kita mau kembaran gaya ini, boleh? RCTI oke? Supaya kompak? Oke, baik, sudah siap? Oke, saya hitung 1, 2, 3. Ya, sudah. Saya kembalikan ke Mbak Irda. Baik, terima kasih ya ibu-ibu. Terima kasih hari ini sudah malam hari ini memberikan semangatnya, memberikan pengalamannya, membantu kami juga dalam tugas perkuliahan. Dari kami apabila ada yang kurang berkenan, apabila sikap dari kami atau mungkin tadi beberapa dari kami ada yang salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, nggih Ibu. Baik, saya mewakili teman-teman mahasiswa di sini mohon pamit.
untuk diskusi pada malam hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu-Ibu.